السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat ke surat? Ya. Yeah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, salat tahajjud. Dimasuk pula bicara tentang salat tahajjud. Tengah daripada salat-salat sunat. Salat tahajjud ialah salat sunat pada waktu malam, lebih baik dikerjakan sesudah larut malam. Ha. Jadi maksudnya salat tahajjud ini salat sunat. Siapa yang tak tahajjud tak berdosa. Tapi siapa yang tahajjud boleh witi akhirat kali. Ha. Dia juga sebagai kafarah dosa. Eh? Ha. Dan dia mencerahkan hati. Dan makna tahajjud itu solat pada waktu malam. Dan yang paling afdal sesudah larut malam. Dan dilaksanakan syaratnya sesudah tidur. Walaupun tidur baru sebentar. Kejap tidur. Tidur pukul 10, bangun 10.30. Dia pun solat tahajjud sah. Nah, ini menurut pendapat yang muktamad. Maknanya kalau tak tidur lagi, dia tak tidur, dia semayang. Pukul 11 tak tidur lagi, dia pun semayang. Siapa ceroh, apa 3 ke 4. Semayang tu tak panggil tahajjud lah. Dia panggil qiyamulail. Menghidupkan malam lah. Sebab qiyamulail ni, maknanya malam tu orang kata mati lah ke? Dia hidup. Mati mana? Duduk dah selimut. Ya, mati tu. Dia hidup. Atau melakukan ibadat tu, maknanya menghidupkan malam ni, dia hidup pada tu malam. Jadi tak syarat tahajjud. Qiyamulail. Sama ada dengan baca Quran, selawat, zikir. Semayang tak kira. Tapi kalau tahajud, maknanya bukan benda lain, iaitu semayang. Bilangan rakaat, 2 rakaat sampai tidak terbatas. Jadi rakaat dia sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau kita orang baru-baru ni, jangan buat banyak ni. Dengar kelebihan tahajud. Sesuai banyak, buat sikit. Lepas tu naik. Sikit. Dah kemah dah ni 2 rakaat seminggu, 4 rakaat pula seminggu. Kemah dah 4 rakaat seminggu, 8 rakaat seminggu pula. Umpamanya. Tidak terbatas. Lepas tu kau anda. Kalau rok lepas 1000 rakaat pun, tapi dah kot tak rok. Mak kalau kita banyak, lepas tu tak ada. Tuhan tak suka. Tuhan suka sikit tak apa, tapi ada semua. Waktunya sudah solat isyak sampai terbit fajar, sedangkan waktu malam tersebut boleh dibagi ke 3 bahagian. Jadi maknanya kalau kita belum solat isyak, tak jadi tahajud. Macam ke solat tarawih atau witir sesudah solat isyak. Sepertiga malam pertama lebih kurang pukul 19 sampai 22. Sepertiga malam kedua lebih kurang pukul 22 sampai pukul 1. 22 tu pukul 10 tak? Tadi pukul 7 kalau 22. Sepertiga malam lebih kurang pukul 1 hingga pukul 4. Jadi pukul 7 sampai pukul 10. 10 sampai pukul 1. 1 sampai pukul 4. Bukan seperti malam ketiga tu. Sepertiga. Sepertiga. Sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam ketiga maksudnya. Sebab malam ni dia boleh bahagi 3. Malam 12 jam, siang 12 jam. Jadi 12 jam malam, pukul katakanlah pukul 7 sampai pukul 7. Umpamanya. Jadi sepertiga malam, 12 bagi 3, jadi 4 jam yang pertama, dia bagi sepertiga yang pertama. Sabda Nabi SAW, Abi Hurairah, Lama su'ilan Nabi. Su'ilan Nabi Yu, maksudnya. Nabi Yunus. Su'ilan Nabi. Setulih pun su'ilan Nabi ya. Su'ilan Nabi lah macam. Sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah? Qala salatu fi jawfillah. Dari Abi Hurairah
Bila sahabat Nabi SAW bertanya, apakah semayang yang lebih utama selain semayang fardu yang lima? Jawab beliau, Nabi jawab, semayang pada sebahagian malam. Firman Allah Ta'ala, wa minal ladhi fatahajjat bih nafidatan laka asa'ayat ba'ataka rabbuk maqaman mahmudah. Dan pada sebahagian malam hari, bersolat tahajudlah kamu bagi satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhan mengangkat kau ke tempat yang terpuji. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi kita SAW, tapi umumnya untuk diikuti oleh umat. Jadi ada pendapat mengatakan tahajud ini wajib bagi para Nabi. Kita ini sunat sahaja. Demikian pula sabda Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir fayaqulu hal min da'in falyastajibulah fa'astajibulah hal min sa'ilin fa'a'tih hal min mustaghfirin faghfir fa'aghfilah hatta yatlu' al-fajr. Perintah Allah turun ke langit dunia di waktu tinggal sepertiga yang akhir waktu malam, lalu berseru, adakah orang yang memohon berdoa pasti akan dikabulkan? Adakah orang yang meminta pasti aku berikan? Dan adakah orang yang mengharap memohon keampunan pasti akan kuampuni baginya sampai tiba waktu subuh? Hadis an Aisyah radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallam yakumu min al-layli hatta yatafattara qadamahu faqultu lah lam tasna haza mana lam tasna? Mudah-mudahan lima. Lima. Lam maknanya tidak. Lima kenapa? Lima tasna'u haza ya Rasulullah. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala afala akunu 'abdan syakura muttafaqun alaih. Bahawa Nabi SAW bangun sebahagian dari waktu malam semayang hingga bengkok kedua kakinya. Maka aku Aisyah kata kepada baginda, mengapa ya Rasulullah lakukan ini semua? Bukanlah Tuhan hamba telah diampunkan perkara dulu dan terkemudian? Sabdanya, bukanlah aku ini hamba yang bersyukur. Maksudnya, tidakkah boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Itu maksud dia. Jadi ini hadis-hadis sudah cukuplah kepada kita orang-orang yang cerdik. Tak perlulah banyak-banyak dalil kalau kita nak kebaikan. Satu dalil sudah. Nak banyak-banyak nak buat dia. Tapi dia buat panggil banyak sini dalil. Satu, dua, tiga, empat. Empat buat mari. Tiga hadis, satu ayat Quran. Sudah memadai. Bahasa kita bukan orang bodoh. Orang bodoh suci kita tak ada dia beri. Tuan yang kata pepatah Arab, yudrikul zakiyu bikalimatin wahidah. Orang yang cerdik itu sudah menerima dengan satu perkataan. Nampak? Wala yudrikuhu zabiyu walau bi alti sidah. Dan tiadalah menerima oleh orang yang bodoh itu walaupun dengan seribu patah. Jadi yang pertama kita dengar lah, seorang laki-laki mari tanya Nabi Abu Hurairah, riwayat hadis ni. Dia kata, ya Rasulullah, ayu sanati afdalu ba'dal maktubah. Semayang maktubah, semayang lima waktu tak ada bandingan lah, pasal dia rukun Islam. Dan lepas dia tu solat hak lagu mana kok, hak afdal pahri dia. Maka jawab Rasulullah SAW, as-salatu fi jawfil laili. Jawfi ni ada boleh ulama terjemahkan dengan makna tengah malam. Sini dia boleh diterjemah sini sebahagian malam. Jadi setengah ulama diterjemah fi jawfil laili, makna pada tengah malam. Jadi yang akbar sekali pukul 1 sampai pukul 4 tu dah. Pukul 1, pukul 2 sampai pukul 4 pagi. Hak lain tu sah. Boleh kita buat. Pukul 11 boleh, 12 boleh, 10.30 boleh, 9.45 pun boleh. Setelah kita tidur sekejap, dipanggil tahajud. Kalau kita buat tengah malam pun jadi tahajud juga lah, kata setengah ulama, iaitu solat maktubah. Bangun terus tahajud. Start dengan isyak selalu, dengan solat sunat selalu. Kemudian ayat yang kedua, wa minal laili fatahajjat bih.
dan hendaklah kamu maknanya bertahajud pada sebahagian daripada malam itu. Min timi tazai, maknanya sebahagian malam, bukan sepanjang malam. Eh? Kalau sepanjang malam tak tepat. Faminal lain, sebahagian malam, maknanya sebahagian lagi mu tidur, sebahagian lagi urusan dunia, sebahagian tu tahajud. Nafilatan laka. Jadi pendapat setengah ulama mengatakan tidak wajib pada para nabi, sunat juga. Dalil ni nafilatan laka, menjadi sunat bagimu. Neh. Ha. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan bangkitkan kamu maqam mahmud. Neh. Ha, ini maqam tinggi ni maqam mahmud. Martabat mahmud. PJK, MN, JKK selalu duduk. Haa. Pelik kat bunyi mana ni. Kik gitu dia. Haa, tu makam rendah belaka tu. Makam mahmudah ni makam tinggi. Tinggi tu, fi jannatil a'la, kata ulama tafsir. Di mana makam ni duduk? Syurga yang paling tinggi. Nak? Haa, tinggi sungguh kan. Jadi orang nak makam tinggi, rupa-rupanya, nah, dengan tahajud. Nah, ha, kuci jam. Kalau jenis-jenis tak boleh bangun diri, kuci. Nah, bangun. Ambil wuduk, semayang dua rakaat, niat tahajud. Lepas tu, nah, ha, baca doa, minta apun dan sepamanya, tidur. Biarlah, cak yang baru. Tak terawak panjang-panjang. Nah, ha, baru nak start. Nah, tidur lah. Tahajud lah. Tuan tak tanya dah buat mana pun tahajud sikit. Alah, ada gitu. Dah, tahajud lah tu. Lama-lama naik-naik. Panjang sikit. Wirik pulak sikit. Istirupa pulak tambah 100 kali lagi. Dah. Sebab kita ni ada kebalik ni. Tak ada kebalik lah. Bukan budak baru beranak, ada naik. Nah, ada turun. Nah, korak hari, korak sama muka. Tengok jumi. Tak imam. Nah, kau comel ke kau tak comel? Nah, maknanya kena ada lah tu. Nah, asal tak comel tak imam ni. Kena jimat ada. Eh? Kau lupa pula. Tak apa sihat. Kemudian pada hadis yang ketiga pula, Nabi sebut jelah lagi. Yang zilu Rabbuna ila sama'i dunia. Maknanya terbuka pintu rahmat Allah SWT, itu kasih sayang Allah. Eh? Sampai ke langit dunia. Hina yabqa sulusul laylil akhir. Ha. Sampai kepada 1/3 malam yang akhir. Maka Tuhan kata, hal min da'in fa'astaji bulah. Tak tahu ke orang berdoa masa ni, ha? 2/3. Allah tanya. Allah tanya tu Allah tahu dah. Eh? Bukan Allah tanya tak tahu. dia tanya nak menggemurkan kita. Hal min sa'ilin fa'ati. Tak ada dah ke orang nak berdoa masa ni, ke satu ke dua ni. Aku nak perkenal. Hal min mustafirin. Tak ada ke masa ni orang istighfar. Fa'afiru lahu. Maka aku nak beri keampunan kepadanya. Bila selesai tu, hatta yatla'al fajr. Sampai terbit fajar. Maka tutup saat istimewa. Dan lepas tu kalau kita doa tak berkenal. Berkenal tapi tak pasti saat-saatul ijabah. Saat yang istimewa. Tak? Kemudian hadis yang ketiga pula. Hadis yang ketiga kata Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Satu hari Nabi tidur rumah Aisyah. Jadi dia bangun, dia tengok Nabi sedang sembahyang. Eh? Sampai bekok kaki. Nampak bekok kaki. Nah, pasal akhir-akhir umur Rasulullah. Eh, tengok naik kok dah orang-orang. Pasal lama kan ni, tahajud ni. Berjang-jang. Tak, habis salam bangun. Habis salam bangun. Habis salam bangun. Ha. Lepas maya, maka tanya Aisyah, ya Rasulullah, lima zatas na'uhal. Kenapa kamu buat seperti ini? Nah, waqad ghufira laka ma taqaddama wa ma ta'akhara. Kamu dosa tak ada sikit dah. Maksum tak? Ha. Maka Nabi jawab, afala aku nu abdan syakura. Maksudnya kenapakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur, yang membalas budi Allah, walaupun aku ni jamin syurga. Nak, setan ni beri jauh pada aku, dosa tak ada sikit. Nah, pintu syurga anak kuci aku pegang, tapi aku nak balas budi juga. Nak, ha, gitu. Tapi bukan tak tidur. Nah, maknanya untuk
sebagai terhib kepada kita ni, kepada umat. Nabi hok ada tiket masuk syurga pun. Nah, maknanya gemar beribadah. Kita tiket syurga tak ada, tiket buang musim. Ada. Dah. Nampak malah pula ibadah. Jadi lepas solatnya, lepas niatnya, usolli sunnat tahajjudi rakaatani lillahi ta'ala, aku niat solat sunnat tahajjud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi bagi orang-orang baru tu mesti takbir Allah, aku semayang sunat tahajud kerana Allah Ta'ala. Apa tak ada? Atau sahaja aku semayang tahajud. Dikira sunat lah tu. Ambil awak pekah sudah lah. Allah. Berarti sahaja aku semayang tahajud. Dua rakaat salam, baca doa dua patah, tidur. Malam esok pula. Jangan terbang-terbang. Ada orang yang dengar bak tahajud balik pupuk semangat. Pupuk semangat 4 hari. Tak ada cerita lain yang pupuk semangat. Cerita hak agama lah. Hak tak tahu panggil ustaz tu, panggil datuk ni cerita. Cerita matabak tujuh, cerita habis. Apa menangis rasa esok habis ni. Kaki pakai kaki main nama ekor pun menangis. Kaki main porong pun menangis habis. Balik pada pupuk semangat. Hodoh. 40 rakaat tak malam. Member ajak ngai ni. Semula-mula apa? Ni gelama satu ni. Semula apa? Tahajud pasal baru pupuk semangat, baru dipupuk. Kak kerja tak cerita hal lain, surga dengan aku mau. Kak kerja surga dengan aku, baju and you faham, habis cerita surga dengan aku, pasal semangat. Tapi tak lama, masuk 2 bulan dua pendek muda. Nampak tak cerita dah. Fikir dia ni aku nak main cerita stadium. Sawang beli utuh. Pasal apa? Pasal 3 hari tak boleh ubah dia. Cuma boleh buka minda sekejap saja. Dia kena tarbiah yang berterusan. Selepas baca Fatihah, pada rakaat pertama baca ayat kursi 7 kali. Ini cuma ni tidak ada nah belaka. Tak apa nak amal boleh, tak mau amal pun tak apa. Sebab tidak ada sebarang hadis yang sebut dalam tahajud kena baca surah ni, surah ni, surah ni. Cuma setengah ulama kata sunat baca 4 surah. Pasal Ibnu Abbas ikut Nabi. Nabi semayang tengah malam, kata ulama tahajud. Pertama Nabi baca dalam semayang tahajud tu 4 surah, iaitu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, An-Nisa dan Al-Maidah, lebih kurang 7 jam. Dan yang ada hadis hadis-hadis lain tak ada, cuma Nabi tahajud lah, tak khabar kelebihan. Jadi waktu tak boleh ikut kita, nampak, dengar saja lah hadis. Baca Baqarah, baca Yasin pun dia pakai usung tu imam bola kalau. Nak cari teh kali tu imam bayang isi tang Yasin. Terakhir dia pakai igak amang-amang lentang lah kalau. Dah satu suku habis. Jadi bila dengar ada kitab kata baca surah ni, kitab ni surah ni, kitab kita baca mana ni, baca ayat kursi, boleh belaka. Bila dah sebut sebarang ayat Quran, ayat Allah Ta'ala belaka. Selepas membaca Fatihah rakaat kedua, baca surah Al-Ikhlas 11 kali. Pun tak ada hadis juga. Amalan sahaja, salafus soleh. Siapa nak amal boleh, tak mau amal tak apa. Nak baca surah lain boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi ikut dah akhlak kegemaran masing-masing. Kita nak baca lepas pada rakaat pertama Fatihah baca kuliah boleh. Kedua baca kul wallahu ahad saja boleh juga. Cari pahala sikit. Dalam sujud yang terakhir bacalah 40 kali ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith la ilaha illa anta. Maksudnya ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang hidup tiada mati, yang sendirian memerintah sekalian alam.
birahmatika, dengan kasih sayangmu. Astaghisu, aku memohon pertolongan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selainmu. Lepas beri salam, baca selawat beberapa banyak, sekurang-kurang 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau nak baca sekali, boleh juga. Jadi dia kata sekurang-kurang ni atas jalan lebih baik. Nah. Seterusnya membaca doa berikut 33 kali atau 313 kali. Tak mau baca, baca hak lain. Nah. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fata, Ya Razak. Ya Kafi, Ya Ghani, Ya Fatah, Ya Razak. Nah. Apa maksud dia? Wahai Tuhan yang mencukupkan keperluan manusia. Dia yang sekarang cukup. Nah. Cukup wahai cukup, itih belanja. Segala-galanya. Nah. Jangan kita nampak cukup, itih. Cukup, itih. Ni udara yang Tuhan buat dalam oksigen ni. Nah, kalau tanya pakar-pakar sains dalam oksigen ni, macam-macam anasir aja. Nah, Tuhan buat. Nah, macam-macam ada dalam oksigen yang kita seduh, boleh nyawa. Jadi Tuhan capur tu dengan bahan ni, bahan ni, bahan ni, jadi oksigen. Kafi, cukup. Kafa'ah, cukup. Cukup sungguh. Tapi kita nafas, ada apa-apa. Tak boleh sesok nafas. Nah, itu mana? Ya kafi, Tuhan ni kok yang mencukupkan oksigen di dalam udara sehingga kita boleh nafas dengan lega. Nah, siapa yang suka kepada tafsir yang berkaitan dengan sains, dengan kaji bumi, nah, kaji lautan, boleh cari dapatkan tafsir jauh hari. Nah, tafsir ni banyak dikait dengan sains. Nah, ya Ghani, wahai Tuhan yang kaya. Kita tak kaya, kita kaya. Ha, nampak tak? Ha. Tak ada manusia ni kaya. Eh? Kaya mana? Kaya hakiki. Kaya selek adalah. Kaya selek. Faham tak selek? Ha? Selek mana selek? Selek mana selek? Ha? Sapu. Hei. Oh, tu pitu. Selek pitu. Faham tak? Ha. Tu saya lihat umur di pintu. Kau tu. Ha? Ha, berini kau. Kau tu. Mu nak buat rumah saja. Saya lihat ni bukan hak sungguh dah. Mana? Hak sandaran semata-mata. Tak, bukan sungguh. Eh? Waktu kita kata Tuhan ni, ya Ghani. Mana mu yang kaya sungguh. Jutawan hak dia ni, kaya itu tak sungguh. Nah? Sebab kehidupan kita di dunia ni adalah sandiwara. Betul tak? Sandiwara yang dia? Sandiwara. Haji Zul minat kat hari tu. Main sandiwara, kau tak ingat. Nah, nah, sandiwara ni lakonan. Nah, jadi raja. Nah, Pak Leh jadi raja. Naik atas petah tau. Sandiwara. Nah, makna jadi tua peri. Oh, dengan dia dayang, dengan dia kipah apa semua. Nah, turun sandiwara habis main kot 12 malam itu, tubik kot belakang. Gendong bagi kai raja. Nah, tu sandiwara. Nah, balik ke rumah. Nah, tak ada dayang-dayang tau, kipah pun tak ada rumah. Nah, jadi dunia gitulah. Kaya, 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 kaya. Kereta 14 hutih, rumah 15 hutih, gerang, tanah dia tinggi, munjung. Oh, bawa hebat kaya. Dah mati, nanya orang ni. Alak buku dengan kain jadi tepung buku. Alak benda kaya tu. Nah, sekejap nak ambil pindah. Jadi yang sebenar kaya, ya Ghani. Nah, ya Kafi, ya Ghani. Kalau nak sambung, ya Kafi you. Okey. Nah, you. Pasal dia, dia mufrad. Ya Fattah, Tuhan yang membuka. Dia buka benda, buka segala-galanya. Nah, yang membuka, buka kebaikan. Dia yang buka segala-galanya. Hati manusia ni buka. Nah, dan dia buka mak lempik nada kita. Tuhan buka tu. Nah, dan dia tutup tok bila gawe. Faham tak? Mula-mula ada ngerek korong. Faham apa? Pasal kena tutup. Nah, Tuhan yang tukang buka. Jadi kita suruh dia, ya Fattah,
mulah yang tukang buka. Ya Razak, Tuhan yang beri, beri rezeki. Eh? Dia yang beri rezeki, bukan BN. Eh? Sebenarnya jika ingin beramal selanjutnya, bolehlah berzikir 100 kali atau seberapa ikhlas. Iaitu la ilaha illallah. Eh? Tidak ada hak. Aku suka lah. Nak sebut 3 kali je, tak ada apa. Nak sebut sekali, boleh tak? Tak. Siapa lebih banyak, dia lebih baik. Nah, nunjukkan yang baik, yang banyak itu dia mesti baik. Nah, malaikat Nabi kata dengan bilangan ni, baru kita ikut bilangan. Nampak? Nabi kata man sabbaha man qala wa fi man qala subhanallah. Nampak? Ba'da salat fi duburi salatil maktubah. Nah, salatina salasan wa salasin. Nampak? Siapa habis hadis? Siapa yang baca tasbih lepas pada akhir sembahyang waktu 33 kali, tu Nabi sebut salasan wa salasin 33. Maka kita buat 33 akbar. Kita faham 63 dah akbar. Nampak lagi? Pasal ada makdu, ada bilangan. Neh? Nabi kalau yang tak ada bilangan, tak apa. Uzkurullaha kasira. Sebutlah Allah sebanyak-banyak mana yang kamu mampu. Nah, seorang sahabat tanya, kalau saya sebut banyak, ada lagi orang akbar daripada saya? Dia kata, ada orang yang banyak daripada mu. Kita sebut 1,000 lah dengan Allah. Ada orang yang tu dia sebut 1,001. Doa solat tahajud. Wallahu a'lam, dia berarti kata. Kita tengok soalan. Adakah sunat yang paling besar ialah berdakwah? Apakah hukum kita bertaubat dan melakukan dosa tetapi kita masih lagi melakukan dosa tersebut? Baik. Soalan pertama dia kata, adakah sunat? Mudah-mudahan ditanya sunnah kot. Kalau sunat berdakwah ni fardu kifayah. Nah, waltakum minkum. Kena ada di kalangan kamu itu satu puak yang mengajak manusia berbuat makruh dan melarang manusia daripada kemungkaran. Nah, jadi fardu kifayah. Nah, mudah-mudahan soalan dia sunnah. Sunnah yang paling besar. Adakah benar sunnah yang paling besar berdakwah? Nah, dia mengikut tartib apa yang didahulukan oleh para nabi, itulah tertib kebesaran. Para nabi ni dia mari nak dia mengajak manusia mentauhidkan Allah. Jadi kita ajak orang tauhidkan Allah itu paling besar. Nah, kemudian adalah mengikut martabat masing-masing. Nah, kalau jihad yang paling tinggi mati di medan perang. Nah, kalau maknanya amalan, maknanya sembahyang yang paling besar, 5 waktu. Nah, dia ada kelebihan masing-masing. Nah, tak salah kita mana, hak mana, hak besar, mana, hak kurang. Semuanya ada janjian di sisi Allah Ta'ala berlaku. Dia bertaubat dah, lepas tu dia buat pula dosa tu. Jawabnya, kalau kita bertaubat dah daripada dosa tu, umpamanya dia bermain dan buat ekor. Taubat dah lah. Tak ambil dah, menyesal dah. Duk ikut ke kawan-kawan bodoh lah ke. Nah, dosa besar je. Taubat sungguh-sungguh dah. 3 bulan tak ingatnya pesaing pulak. Nah, pesaing pulak kawan dia. Mari ambil lah sekali nombor molek ni. Nampak? Tak apa. Bukan ramah-ramah. Mau lama tak main. Bahar juga siya. Nampak? Jadi, taubat pulak tu menjadi wajib. Dah lepas dah taubat dah. Kalau hak lepas tu dia taubat sungguh, maka hak lepas tak ada. Tuhan hapuslah. Neh? Hak baru ni wajib taubat pula. Neh? Dia gitu. Jangan masa kita nak taubat tu ada azam lagi. Kalau ada peluang nak main lagi. Barulah Tuhan tak terima. Dia tak panggil nasuhah tu. Neh? Hak ni kita alpa sungguh. Kita lalai sungguh, maka Tuhan tak timbul balik dah dosa hak telah lalu pasal taubat dah. Asal bimbang.
Soalan seterusnya. Saya membeli telefon curi dengan kawan saya 2 bulan lepas. Ini ramai curi telefon. Semayang nak, agak takut baju seluar orang pergi semayang nak, dia pergi gagal lah seluar kan. Ni cari-cari nak mereka ni. Dia kata tak kena katok ke tak dalam harum. Kena lah aku boring dia katok. Mana-mana ni. Tapi sekarang saya sudah insah. Bagus. Bagaimana cara untuk menyelesaikan telefon itu? Saya beli dengan harga RM150. Pada bulan berikutnya, dia beli telefon curi. Pada bulan berikutnya, saya minta balik duit saya itu dan mengembalikan semula telefon itu. Tapi kawan saya, dia ada duit untuk bayar balik duit saya. Dia kata, kena jual dulu telefon itu baru boleh bayar duit saya RM150. Jika hasil jualan telefon itu RM250, bolehkah saya menerima duit hasil jualan itu padahal duit saya hanyalah RM150? Minta tolong jelaskan dengan selanjutnya. Baik. Jadi dia beli telefon curi RM150. Kawan dia curi, jual ke dia. Nah, dia tahu dia kena kawan dia ambil tangan. Dia telefon muka-muka curi je. Dia tahu. Nah, yang tak berdosa ni kita beli dengan orang yang tidak nampak ada tanda-tanda mencuri. Seperti kita beli di kedai. Padahal kedai ni curi. Nah, tu kita tak berdosa lah. Sebab kita tak ajik korek. Kita tak ajik tanya di kedai. Orang kedai kata gini, 200.5 model baru ni. Saudara nak tanya saya, awak curi ke tak? Jadi awak main gitu. Orang kedai asal beli lah, bodoh tanya gitu. Dah. Jadi kalau ada tanda-tanda kawan-kawan tu, tak asal beli lah. Jadi dia kata, kawan dia kata, tak boleh lah. Kalau nak terima balik, ambil nak kasih balik, tak boleh. Kawan dia kata ni, tak mahu aku nak, aku dengar kata, haram aku nak pulang balik, telefon curi ni. Fikir aku setengah pergi balik. Kawan dia kata, kena jual dulu lah. Nampak? Sebab nak ganti tak ada. Pasal tak? Payah nak curi tau ni. Utamanya. Jadi kawan dia kata, gini lah, jual dulu. Baru boleh pulang balik. Jadi dia pergi telefon ke kawan ni, kawan dia jual dulu. Jual boleh 200.5. Jadi hak ni, beli saya pun curi 100.5. Dia nak 200.5 tu ke dia. Mana boleh? Nak pulang balik harta kita. Kita nak pulang balik fikir kita tak ada boleh makan untung apa-apa pun. Nampak? Waktu waktu tukang curi dia kena cari tuang dia semula. Tengah sujud nampak orang ambil telefon. Jadi bucilah kakak buka kaki buat tepi dinding surah. Ingat kalau tengah sujud tengah tahiyat akhir tahiyat awal ke nampak orang ambil barang berhenti sembahyang sejauh. Nampak? Hukumnya harus tak berdosa. Tidak berdosa. Ada sebut dalam kitab yas'aluna kafiddin. Al-Fadil al-Allama apa benda ni? Dr. Syardasi. Ulama Mesir disebutlah kitab ni yang terkenal yas'aluna kafiddin. Boleh kejar kerana menyelamatkan harta. Yang waduk curi itu pasal kita sujud tengok saja. Sujud pula ke akad pertama mayang lahu bahan dah telefon. Kita tahiyat awal dia lapar kau tapi. Nak jauh kan ni. Jadi berhenti kerja ramai-ramai. Ikat di tiang surau. Jadi orang curi pun tahu lah surau ni semai di jauh dengan sejuk jauh. Faham tak? Mana? Dia tak ada kita suruh jual. Kita pulang balik telefon, mu cari aku nak piti. Kemudian dia cari piti tu, kita tak wajib tanya pula piti tu piti haram ke piti halal. Dia segi fekoh ni. Yang tak boleh ni, kita mau jual telefon curi ni, mu bayar piti aku balik. Telefon curi jadi berpanjang-panjangan. Apa hukumnya kaum lelaki memakai yang sudah balik memakai seluar pendek di dalam rumah? Dia tak tanya. Jadi hukumnya tidak tentulah. Tengok siapa yang ada dalam rumah. Kalau tak ada orang dalam rumah, tak pakai seluar pun tak apa. Sebut dalam kitab Buryatul Tulab. Kalau kita panas. Kita boleh telanjang lah rumah. Tapi ada sahabat lah. Harus. Kalau saja-saja makruh. Tak panah. Tak panah. Apa saja wahid lanjang. Umpamanya.
Tak ada orang lah. Tak ada orang tengok. Tak ada sebab apa-apa saja saja. Eh? Makro. Ha, jenis saja gitu. Tok Imam. Eh? Ha. Kalau panas lubuh buka ipah tadi apa? Maka harus. Ha, tadi soalan ni mungkin depan orang. Eh? Ha, gini. Kalau ni yang boleh kita nampak peha, boleh pakai luar pendek ni nampak peha lah. Eh? Hanyalah di depan 4 orang. Eh? Ha. Siapa 4 orang tu? Siapa tahu? Isteri lagi? Eh? Ha, budak kecil. Ha. 5 orang, 5. Eh? Ha. Isteri kita 4 orang, boleh tengok belaka. Betul tak? Betul tak? Dan kalau dia ada 4 isteri, tak kasi seorang yang boleh nampak. Jangan tu, 4-4 tak? Ha, apa faham kan tu? Ha. Orang lain tak boleh, depan tak boleh luar pendek. Neh, ha, pakai luar pendek gitu. Nampak lutut tak apa lagi, depan tak. Neh, jangan luar pendek. Luar pendek kek. Neh, ha, depan kakak, depan adik-beradik, kawan sama kolej. Ha, biar nanak tu. Ha. Dah dulu istighfar. Nak mana tak tahu kala dulu. Zaman gelap dulu. Ha. Ha. Berapa orang abang saya tidak pernah semayang. Tetapi kedua ibu bapak saya tak pernah marah dan suruh. Sekarang saya adakah ibu bapak saya turut menanggung dosa daripada perbuatan itu? Adakah kedua ibu bapak saya bergelar fasik? Tolong jelaskan. Baik. Abang dia balik dah besar panjang dah. Dah sembahyang. Ibu bapak ni tanggungjawab tak? Ini? Ha, dia gini. Dia ada dua. Ada kala bertanggungjawab, ada kala tidak. Hak guana yang tidak bertanggungjawab? Dah dosa dah ibu bapak. Ibu bapak yang telah menyuruh. Yang telah mentarbiah subuh semayang, jaga semayang. Tapi dak semayang juga, maka dak lepaslah tanggungjawab ibu bapa. Pasal dia dewasa dah. Hak ni dewasa juga, tapi dak semayang kesan daripada tak caknanya ibu bapa masa belum dewasa itu. Faham tak ni? Jadi kerana tak cakna, tak ada terpenekanan daripada ibu bapa, besar dewasa dah, bini belaki dah pun dak semayang, maka ibu bapa tetap bertanggungjawab. Sebab muru auladakum bisalah. Nah, muru tu kena kepada penjaga, kena pada wali, kena pada ibu bapa. Nah, jadi kalau kita suruh dah pakai tudung suruh semayang, dia tak pakai juga, maka lepahlah dosa. Nah, tapi kita tak suruh, bila dia besar jadi tak pakai tudung kerana kita tak suruh, kita bertanggungjawab. Bahkan kalau kita matilah pun tetap bertanggungjawab juga. Kita masih dah ayah. Ha, anak tinggal semayang zuhur, ayah kena azab dalam kubur. Bila tu? Tak semayang zuhur anak tu sebab daripada kecil tak suruh semayang. Nah, ha, tapi kita beri dah, ajar dah, marah dah, suruh dah. Bila kita mati ni jadi leger tak semayang, tak kena dah kita. Nah, ha. Dalam satu hadis, Nabi kata berperempuan pakaian tapi telanjang tak akan cium bau syurga. Setakat manakah cara pakaian termasuk dalam hadis ini? Adakah dengan menampakkan lengan walaupun berpakaian longgar dan bertudung sudah termasuk dalam hadis ini? Apakah maksud tidak akan cium bau syurga? Adakah tidak akan masuk syurga seperti orang kafir? Baik. Mana ulama-ulama dalam hadis tak sebut. Dalam hadis hanya sebut nisa'un. Kasiatun ariyatun. Nah, perempuan-perempuan akhir zaman. Neh, iaitu mereka pakai baju. Maknanya berpakaian di sisi manusia. Tapi ariyatun telanjang di sisi syarak. Neh. Kata Dr. Yusuf Qardawi, maksud telanjang ini mereka dua perkara. Yang pertama, mereka pakai pakaian yang tidak cukup menutup aurat. Yang kedua, menutup dah tetapi nipis sehingga nampak aurat daripada luar. Neh, ha. Tambahan lagi, iaitulah memakai pakaian yang menampakkan bentuk tubuh. Nah, ha, yang mudah untuk ditutup, kalau yang payah nak tutup, dimaaf. Macam pala bau, payah nak tutup. Nak pergi nampak, tak mahu nampak bentuk baru nak buat kan ni. Pakai jubah, nampak bentuk baru. Ha, tu mazahara minha. Ha, tu maaf. Nah, ha. Jadi tidak pula ulama memperincikan nak tunjuk kat ni ke tunjuk kat ni saja tak jadi apa. Atau kena tunjuk banyak-banyak mana.
Mana-mana perempuan yang dikira membuka aurat, dia kira dia termasuk dalam hadis ini, iaitu perempuan-perempuan fasikah. Sekalipun dia tutup belaka comel belaka dah, dia belah sikit kain yang di bawah nampak keting. Dia kira perempuan yang mendedahkan aurat juga. Tak? Mungkinlah Allah yang maha mengetahui. Lebih banyak aurat yang dibuka, lebih azablah dia di akhirat nanti. Nah, itu. Kemudian tak masuk syurga dulu macam orang kafir. Tak, orang beriman masuk syurga. Tapi dia kena azab. Dengan qadar, jenayah yang telah dilakukan. Nah, sebuah hadis Nabi bermaksud siapa dapat mengucap la ilaha illallah masa nak mati akan masuk syurga. Adakah masuk syurga dengan sebab dengan timbangan kebaikannya? Adakah masuk neraka dan kemudian masuk syurga? Baik. Nabi kata man kana akhiru kalamihi fid dunya qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir cakapannya dalam dunia masa dia hidup last kali sebutannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Maksudnya kata ulama, bukan tak masuk neraka, bukan tak kena azab, tapi dia pasti akan masuk syurga akhirnya. Sama ada masuk syurga terus atau kena azab dahulu, itu mengikut akan dosa yang telah dilakukan masa hidup. Tapi dia pasti akhirnya akan masuk syurga. Maksudnya. Neh? Apakah hukum melintas depan kawasan seorang yang sedang semayang? Ramai orang buat begitu. Mungkin tak tahu. Jawabnya, hukumnya mengikut pandangan jumhur ulama haram. Haram lintas depan orang sedang sembahyang. Nah, hukumnya haram. Berdosa lah. Bila nak jadi haram itu dengan ada syarat. Yang pertamanya, orang yang sembahyang yang dilintah itu, dia telah pun mewujudkan sutrah. Nah, ada hadangan dia. Dia ada sejadah. Sutrah ni maknanya ada sempadan. Di semayang dia letak sejadah. Haram letak ke atas sejadah. Depan pada sejadah boleh lalu. 4 kali sebetul. Di semayang tak ada sejadah. Tapi ada orang. Orang hak ni. Hak dalam sekarang kapek dia ada orang soh. Antara dia dengan orang depan dia tu. Tak boleh letak. Haram. Depan pada orang tak haram. Pasal lebih pada masa sempadan sutrah. Sutrah ni 3 hasta. Nah, 3 hasta. Tak ada jalur, tak ada apa, ada tiang. Dia pun dia semayang dekat dengan tiang. Haram lalu antara dia dengan tiang. Depan pada tiang tak haram. Sahabat tanya dah kalau semayang atas pasir tak ada benda-benda. Nabi kata toreh dengan kayu buat orang. Maka bawah pada orang haram. Atas pada orang tak haram. Itu dipanggil sutrah. Nah, dan Nabi pernah semayang diletakkan akan pelana unta. Buh pelana unta depan. Kalau kita gak baik pakaian lah. Ni tak ada orang, tak ada dini, tak ada jalan, buh beg pakaian. Litas ke bawah beg tu, nak haram, kau atas beg tak ada masalah. Lalu dengan lori sewung tak apa. Nah. Sebab apa ustaz kuliah dekat Gelung Bilang tidak berapa keras mana? Kalau kuliah dekat lain keras, sangatlah. Saya suka yang keras. Dia juga tanya gitu. Ya? Dia kata, apa juga kalau bila tak keras. Kat lain keras. Ya? Dia bukan masalah keras tak keras. Dia tengok kitab dah. Nah, ni kitab bak semayang tahju. Nah, okeylah. Gua ni bak semayang banyak. Nah, kalau kita di Bukit Badin bab hudu. Ni keras. Nah, ni Pinang Merah nasihat agama memang keras situ. Nah, jadi ni tak sampai bab dia lagi. Jadi kalau belum bila insya-Allah kita akan keras pada bab muka surat 182 ke atas lagilah. Itu bab nikah. Eh? Dia suka. Nah. Suka saya. Main keras tak mau tak lagi kau. Yang sebenarnya kita pun tak apa-apa nak keras dari ni. Eh? Banyak ada kelembek dah. Dia suka. Suka dah. Apa hukumnya orang yang mendarah kering dua ibu bapa dosa besar?
lepas pada syirik dia ke ibu bapa. Nah. Ha. Boleh tak pakai baju kelab bola Inggeris buat sembahyang? Ginilah kita gambar. Maknanya benda-benda tu, pakaian-pakaian yang bergambar-gambar tu, tak afdal kita buat sembahyang. Sunat kita pakai pakaian-pakaian yang tidak bergambar lah kalau boleh. Tapi tak batal sembahyang. Nah, kalau kita minat sangat, pakailah baju sembahyang. Baju buah, baju Melayu. Nah, betul dah meminat bola. Siapa pakai baju jersey bola buat sembahyang. Nah, pakai hot plain. Nah, lepas tu dia kata, pakaian-pakaian bergambar, sebut lagi tak rekoh, mekroh. Nah, sah mayang tapi makruh. Di Kaabah banyak tahik burung yang burung ikut tawaf. Burung tawaf. Adakah hukum manusia solat atas tahik burung itu? Baik. Dan kata pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang sebut di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah. Jikalau kita tengok najis ada jatuh tahik burung contohnya di rata Masjidil Haram masa tawaf, dan kita sengaja pijak, tak dimaaf. Tapi kalau kita tak sengaja pijak, kerana suka nak mengelakkan dia, dimaaf pada syarak. Nampak? Ha, di kaedah dia gitu. Dalam rakaat tiga sembahyang isyak, saya teringat. Sama ada baca Fatihah ke tidak baca lagi. Ha. Adakah kita kena bangun satu rakaat lepas imam bagi salam? Adakah ini gangguan syaitan menjadikan kita waswas atau syak? Apa beza waswas dan syak? Baik. Dia sembahyang daripada sembahyang isyak 4 rakaat. Dalam rakaat 3 mari dalam hati baca ke tidak lagi Fatihah pada rakaat pertama tadi. Nah, ha. Baik. Jawabnya lagu mana? Dia kat ni lepas salam imam kena ganti serakaat. Kalau dia adalah syak kena ganti serakaat. Kalau waswas tak payah ganti. Nah. Syak ni gini. Sapa rakaat 3 kemas di dalam hati baca ke tidak lagi Fatihah rakaat pertama. Maknanya kemas situ. Kalau litah saja baca ke tidak lagi Fatihah rakaat pertama patu hilang. Ah tu waswas. Ha tak. Ha dia nak suruh kita pegang. Nah, tapi kalau mari kemas dah. Nah, baca ke tidak, baca ke tidak, baca ke tidak, waktu syak idrakul mustawi bainal amrain. Nah, ha jadi hukumnya tak baca lagi lah kalau mari syok lagu tu. Nah, ha, jadi syok ini perasaan kita tanpa dorongan daripada syaitan, waswas campur 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 hok syaitan. Nah, ha dia gitu. Jadi kalau kerek mari nak kenalnya itu adalah waswas. Syok sekali sekali. Ha lagi. Nah, ha siapa dalam rokok 2 3 2 3 2 3. Nah, sekali-sekala itulah syok namanya. Sama-sama ngacak gitu. Was-was. Bila was-was jangan layang. Syok baru kita layang. Neh? Ha. Berapakah sebenar rakaat sunat tarawih? Beranakah ada yang buat 8? Tolong boleh menjelaskan. Ada ustaz kata tak ada nas buat 8. Baik. Tidak ada suatu pun hadis sahih yang menyebut bilangan rakaat tarawih. Nah, ha, maknanya Nabi sebut tarawih mesti banyak ni, banyak ni. Tak ada. Nah, kalau hadis sahih. Hadis sahihnya, Nabi keluar solat Ramadan, orang pakat ikut. Malam esok, kau ramah, malam lusa, kau ramah, malam kepak, Nabi tak tubik. Nah, kerana takut jadi wajib. Hak tu je yang sahih. Dan satu lagi hadis, mangkana Ramadan. Nah. Orang yang mendirikan Ramadan. Nampak? Itu ha, hadis sahih. Hadis-hadis kenaan rakaat, hadis da'in. Nah, ha, jadi amalan sahaja. Jadi, apa yang diamalkan, nah, oleh salafus salih, itulah 20 rakaat sejak daripada zaman Sayyidina Umar. Sampai kepada sekarang. Ha, sebab itulah, 4 mazhab mengatakan 20 rakaat tarawih. Dan satu kaul dalam mazhab Maliki dia kata boleh buat dengan 36 kalau duduk di Madinah. Nah, ha. Dan ada satu mazhab pendapat setengah ulama hadis mengatakan 8 rakaat. Jadi orang tanya Syekhul Al-Azhar, "Hak mana sebetul?" Dia kata betul.
Nampak tak? Jadi orang nak buat lapan pun ada sandaran. Itu amalan setengah daripada ulama hadis. Dan orang nak buat 20 pun ambil pendapat jumhur ulama pun boleh juga. Nah, jadi tak ada masalah. Dah? Sebab apa berlaku begitu? Sebab Nabi tak sebut. Bila Nabi tak sebut, masing-masing ada berlaku berlainan pendapat. Kalau Nabi sebut dah, hendaklah terawih itu 20 rakaat, jangan lebih, jangan kurang. Tak ada khilaf. Nah, dia gitu. Bayi yang mati cukup sifat dan belum balik akan dibangkitkan di akhirat kelak dan boleh beri syafaat kepada ibu bapa. Adakah bayi yang tidak cukup sifat boleh beri syafaat kepada ibu bapa kelak di akhirat? Ini tidak akan dibangkitkan di akhirat kelak. Ditanya dah, kalau bayi yang mati yang cukup sifat nak boleh beri syafaat kepada ibu bapa, dan yang tidak cukup sifat macam mana pula? Padahal dia tidak akan dibangkitkan. Dia bukan masalah cukup sifat. Bayi ni akan dibangkit di akhirat atau tidak ada berkira dengan umur di dalam kandungan. Tiap-tiap bayi yang sampailah kandungannya 4 bulan dan ke atas, dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tiap-tiap bayi yang tak sampai 4 bulan, sehari dia nak sampai 120 hari 4 bulan, dia tidak akan dibangkitkan. Masa sifat dan sifat tu hal lain. Nah, walaupun dia telah berumur 5 bulan, tiup roh tapi tak cukup sifat lagi, tangan ada lagi katakan. Bangkit juga di akhirat nanti. Nah, jadi siapa yang sabar saja, nah, ketika diwafatkan bayi tersebut, masih anak yang belum balik, itu saja yang dapat syafaat. Yang tidak sabar tak dapat syafaat. Nah, yang reda Tuhan ambil nyawa anak dia. Nah, hak tu dapat pahala besar di sisi Allah. Faham? Yang marah, yang tak sabar, yang tepi nolong, tak dapat apa-apa. Nah, walaupun 10 orang masih king. Nah, ingatlah bahawa jiran itu sebelum rumah dan kawan itu sebelum berjalan. Apakah maksudnya dengan kata-kata ini? Lama tak dengar ayat ni. Nah, masih cek-cek hari tu. Nah, dia kata, pendek makna. Dia kata, jiran itu sebelum rumah dan kawan itu sebelum berjalan. Benda maksudnya, kalau tak silap ni benda hak lama dah. Nah, maksudnya jiran itu sangatlah besar haknya kepada kita. Nampak? Kerana dengan sebab jiran tah kita sayang nak pindah ke tempat lain, dan kerana jiran juga kadang-kadang kita sanggup berpindah ke negeri lain. Nampak? Jiran. Jadi maknanya berbuat ihsanlah kepada jiran. Berbuat baiklah kepada jiran. Nah, bila kita nak berjalan, kita nak buat rumah, sebelum buat rumah, kita tengok jiran tu dulu. Jiran ni bagus, baik dan sebagainya, kita pun jadi beli tanah di situ. Pasal apa? Pasal mahalnya jiran yang ada di kelilingnya. Nah, kita tengok jiran, Allah parok jiran yang ini pegang cok leka ni. Umpamanya kalau aku duduk dekat nanang aku ni. Maka kita tak jadi beli atau menyewa di situ. Nah, jadi tengok jiran sebelum buat rumah atau duduk di rumah itu. Nampak lagi? Maksud dia. Kalau dah betul, wallahu a'lam, barang cerita lama. Ingat tak ingat gitu. Kita bukan IQ ni ingat 300 lebih. Dan kawan sebelum berjalan. Ada suatu hadis yang mengatakan bila berjalan tu hendaklah dengan berkawan. Jadi sebelum berjalan mana cari kawan dulu. Cari kawan sebelum berjalan. Sebaik-baiknya 3 orang dan sekurang-kurangnya 2 orang. Seorang makruh berjalan jauh. Dan ingat kepada kawan sebelum kita berjalan, maksudnya kita memohon maaf dan seumpamanya sebagai hak sebagai seorang kawan. Soalan seterusnya, baru-baru ini saya dengar penceramah khusus haji kata siapa yang semayang di mana-mana masjid dalam kawasan tanah haram, padanya sama dengan semayang dalam masjidil haram, betul ke tidak? Jawabnya tidaklah pendapat ini sebagai pendapat yang tepat. Kerana nas dalam hadis menyebut, nampak? 3 masjid, Nabi sebut masjidil haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi bila kita kata tanah haram,
Tak sama dengan Masjidil Haram. Nah, masjid haram lah. Kita pergi di Masjid Kucing, tak sama lah. Cuma Masjid Kucing dalam tanah haram, tak sama dengan tanah halal. Pahala lebih besar. Tapi nak kata dapat 5,000 macam Masjidil Haram, tak ada. Pasal nak kata Masjidil Haram. Nampak? Ha, jadi, ada pendapat mengatakan, ya, walaupun mana-mana masjid, tapi dalam tanah haram, juga adalah Masjidil Haram. Kerana masjid di tanah haram. Nampak? Ha, jadi pendapat itu ada juga diikutkan oleh orang. Jadi siapa nak taklid, tak ada masalah. Cuma pendapat mutamak dalam mazhab Syafi'i kena masjid haram saja, iaitu masjid yang ada Kaabah tu. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Oh, ni pakai kaki ni. Apakah hukum seorang isteri yang terpaksa keluar rumah tinggal keluarga untuk cari nafkah dan memikul semua tanggungjawab sebagai ketua keluarga, sedangkan suaminya relax saja? Isteri kampung Telemong. Ha, mari tanya. Neh? Ha. Jadi tok laki dia duduk rehat di rumah. Nak? Ha, dialah duk keluar norek. Duk keluar berjual apa semua. Jadi apakah hukum ni? Baik. Nak tahu hukum tu, kita redha ke tak? Suami kita tu tak cari makan, kita yang cari makan. Sebab hak mencari nafkah, hak suami. Nah, suami yang kena cari makan untuk belanja makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan obat-obatan. Jadi bila hak tu hak suami, kita lepaskan hak itu sebagai isteri, maka tak berdosa ya suami. Dia kata tak apa lah, biar kita lah. Sebaik. Nah, ha. kita keluar tak apa. Abang duduk di rumah ha. Nah, ha, kita suka jual-jual gini. Tak salah, tak apalah. Kita bagian cari makan. Jadi dia lepas hak dia bagi jari nak bakar untuk atas suami, tak dosa ya suami. Nah, ha, tapi hak dosanya suami ambil kesempatan dengan duk keroh untuk bini dia suruh kerja cari makan. Dia duduk lihat saja, beginilah suami yang tak bertanggungjawab. Dia akan dihadapkan di hadapan Allah di akhirat nanti. Kerana tugas hak sepatut dia ikut, dia lepas amanah, beri kepada isteri yang patut dia tanggung. Nah, lepas tu sebaik-baik suami yang isterinya tidak bekerja. Duk main goyang kaki dia di rumah. Haa, itulah sebaik-baik suami. Nah, kalau boleh jadi martabak tu. Nah, kita lah kena, nak dia cowboy. Nah, nak beli gula, beli gula. Nak dia lepas, boleh lepas. Gaya kerja bang, duduk di rumah. Nak dia. Jepuk pisang, jepuk bulan mulut. Air batu cendol, beli air batu cendol. Nak baju, beli baju. Kalau boleh lah, kalau tak mampu juga, dia kena bekerja juga. Nak buat apa ni? Nah, buat isteri tu, itu yang terbaik kita buat. Dia buat kerja rumah. Nah, dia banyak kerja rumah kan? Tahi anak kita, tolong masuk. Nah, baju kita, tolong konyol. Nah, iya kita, rendang sabung. Nah, rumah kita kotor, tolong sapu. Piti kita banyak, cuma retak. Nah, ini banyak pasal. Ha. Ada seorang pondan bekerja sebagai mak anda. Ha. Sekarang dia dah kembali kepada fitrah lelaki. Ha. Tapi masih lagi jadi mak anda. Ha, dia pondang ni bukan mak andam, abang andam. Mak andam dia puan tu. Duit yang dipeluhi halal ke tidak? Dia bagi duit dia kepada ibunya dan ibunya bagi sebagai makan untuk anak cucunya. Apakah hukumnya? Baik. Kita pergi kepada khususiah ni lah. Iaitulah solek muka. Ha? Kalau dia solek itu maknanya muka perempuan dan dia bukan mahram, tak boleh. Nah, ha, dia nak solek muka perempuan, perempuan. Nah, nak hiyah orang lelaki, lelaki. Jadi kita orang lelaki jamuh muka orang puan duk main, memang kena jamuh. Nah, ha, situ nak buah tosu, situ nak buah semi, panjang masa. Nah, nak melomok kerung. Nah, ha, jadi hukumnya tak boleh pada syarak. Bila tak boleh, tak ada keberkatan daripada sumber pendapatan. Nah, walaupun kita jenis lembut sikit pun tak apa, kita buat benda-benda lain. Nah, untuk orang nak kahwin, kita buat bunga. Nah, kita buat lasir. Kita pandai buat kursi, bubur, rebeng, ha, tu tak apa kan. Bagian tu sudah kan. Nah, supaya jadi halal. Ha.
Apakah hukumnya memasuki pertandingan memancing yang mana para peserta kena bayar hampir RM100 bagi merebut hadiah puluhan ribu ringgit? Ada pendapat macam haram yang dianggap seperti nak buat ekor. Apa pendapat Ustaz? Jawabnya, nak tahu kata haram itu kena ada sebab. Nah, asal pertandingan itu harus berlaku. Melainkan datang sebab yang menukar harus kepada haram. Nampak? Al-aslu fi kulli syai' al-ibahah. Asal pada tiap-tiap suatu tu dia asal harus dulu. Nah, pertandingan macamnya harus. Nak jadikan haram ni mesti ada sebab tu. Baik, dia nak jadikan haram ini, nak jadikan judi ni, di antaranya kutip duit daripada peserta dan duit itu dijadikan hadiah rebutan. Siapa yang nasib baik menang, yang nasib baik dan nasib tak baik kalau dia akan rugi. Maka itulah pertandingan yang haram di sisi syarak kerana sama dengan judi. Kalau yang duit yang dikutip bukan untuk hadiah rebutan, tapi nak awak bayar sewa patah. Kan banyak orang kan ada sewa patah. Duit yurang dikutip tu untuk awak beli topi kek panas. Nak awak beli t-shirt, nak upah syok t-shirt. Umpama bukan jadi hadiah rebutan. Hadiah daripada penganjur. Ada haram. Nampak lagi? Dah kira pertandingan mati, pertandingan jala. Pertandingan anggup burung tak ada kira. Duit yang dikutip dijadikan hadiah rebutan, maka waktu judi. Nampak? Sebab ramai nama ekor tu, hadiah-hadiah tu, magnet apa semua. Hadiah daripada orang main tu. Orang tahu apa tu. Apakah hukumnya meletakkan sesuatu pada jorang? Ini set jorang ni. Sebagai ambor untuk mendapatkan ikan. Contohnya letak telur ikan, kakak. Benda-benda daripada bomoh atau apa yang dianggap ajaib yang menyebabkan mudah dapat ikan. Seperti pelarih untuk jualan. Baik. Dia pelarih ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Pelarih kita gitu kok. Kalau tepek alimak tak tahu benda dia pun tak tahu benda makna. Hukumnya haram. Jadi, hak yang terbaiknya kita ambil tak selamat akidah kita. Kita ambillah hak Rasulullah, ambil hak Islam. Islam ni ajar suruh kita berdoa. Agar Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Nabi ajar kita nak turun, nak mencari rezeki berdoa. Allahumma ftahli futuha abwabi. Allahumma ftahli abwabi fadlika. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagi aku pintu-pintu rezekimu. Nampak? Ya Allah, bukakan bagi aku pintu-pintu rezekimu. Baca gitu. Nak ngai. Nak jalikan. Tak boleh, sudah. Boleh, Alhamdulillah. Tapi kita letak benda-benda, takut jadi syirik. Kita yakin, maka tanda Allah Ta'ala saja. Tak padang boleh kakak sekolah dua kilo. Tapi akidah melayang. Pakai cicing, yakin atu tak takut. Atu tu takut ke mata cicing dia. Atu mana hak bodoh kan? Takut ke cicing dia. Jadi ciri dah situ. Jadi Ustaz Ambar ni yakin. Akhirnya, lupa Allah saja yang memberi rezeki. Takut jadi begitu. Dua lagi soalan ni, dah minggu depan pula. Ramai Tok Bomo buat minyak ubat, minyak urut daripada burung bubut. Sedangkan burung ini tidak boleh dimakan ke? Banyak pelekat poster di tepi-tepi jalan berkata kebudayaan menyatukan umat. Boleh ke? Baik. Masalah minyak burung bubut. Burung dia ni, burung bubut. Burung ke? Dia anak beranak kukuh bubut ni. Bukan gugu. Bubut lain, bubut. Warna kukuh gitu. Dia keluarga terkukuh. Terkukuh dia kelabu. Dia kukuh. Kukuh cerah, kukuh gelap. Dark brown. Dia berani makan natang terbang. Baik.
ada berlaku khilaf di kalangan ulama makan burung buk-buk ni. Kata setengah tak boleh makan. Tapi obat minyak burung buk-buk ini harus pada syarak. Bukan untuk dimakan, untuk dilemur sahaja. Faham lagi? Sebab di antara korban patahnya, minyak yang paling hebat Tuhan buat lah burung buk-buk ni lah. Nah, kalau anak dia jatuh berbok kaki patah, dua kali jilat. Boleh lalu tulang anak dia. Burung lain, dah jilat, mutah tak jadi apa lagi. Nah, itu jadi orang pun buat minyak. Semelih burung buk-buk buat minyak. Nah, jadi kalau tak silap, SPA boleh tak? Harus pada syarat buat urut. Nah, dia banyak anak kecil malang umur di perut. Nah, dan yang dia banyaklah pasti, tapi yang mustajab sangat, yang tersohor sampai seantero dunia di Amerika, di nama lain tapi dia buat obat patah kok. Nah, digunakan di hospital-hospital di Amerika burung buk-buk ni. Nah, mana tu awak istimewanya dia. Jadi boleh pakai lah. Hukum syarak boleh buat lomoh. Nah, memang dia baik untuk tulang. Tulang patah nak suruh sambung dengan minyak burung buk-buk. Nah, tu memang kata dia jual. Nah, luar ni. Nah, SPA lah. Lepas tu poster kata kebudayaan menyatu umat. Boleh ke? Tengok pada cara lagu mana maksudnya. Nah, sebab Tuhan jadikan kita banyak budaya. Nah, ada budaya ni, banyak budaya. Macam-macam bangsa, macam-macam warna kulit, banyak macam-macam budaya. Jadi apa jua budaya yang tidak bercanggah dengan Islam, maka dikekalkan oleh agama. Agama tak kurang waktu. Jadi di antara Tuhan buat, banyaknya bangsa, banyaknya keturunan, banyaknya budaya, pelik-peliknya. Nah, supaya kita kasih sayang sama sendiri. Nah, dan ta'aruf berkenal-kenalan. Jadi tak ada salah. Jadi menyatukan umat atas dasar Allah Ta'ala menjadikan manusia ini bermacam-macam budaya. Kita ingat kita adalah daripada rumpun yang satu, daripada Adam AS. Jadi kalau atas dasar itu tak ada masalah. Nah, tak salah apa-apa. Nah, bahasa budaya bukan agama, budaya. Nah, orang tu budaya orang Cina, katakanlah. Walaupun dia agama lain, tapi budaya, budaya orang Cina. Budaya Melayu. Nampak? Budaya Melayu. Masuk dalam rumah, tak pakai selipar. Dah umpamanya. Walaupun dia tidak Islam. Ayuh pink. Tapi dia, budaya. Dia bukan kait dengan agama. Cuma sebahagian daripada budaya, ada juga berasal daripada agama. Jadi hak bukan daripada, benda hak bercanggah dengan syarak. Hak kita tak terima tu. Neh? Soalan terakhir malam ni. Ibu bapa wajib ditaati. Bagaimana pula dengan pilihan menantu jika ibu bapa tak setuju dengan pilihan anaknya dan anak tidak berkenan dengan pilihan ibu bapa? Apakah panduan untuk dipakai untuk kes begini? Ini kes lama dah ni. Baik. Kita ni kenal kepada calon isteri atau calon suami, ibu bapa tak kenal, dia nak tunjuk calon lain. Nah, jadi nak buat lagu mana? Hak mana hak kita nak ikut? Ulama jawab, jikalau pilihan kita itu tidak diperkenankan oleh ibu bapa dengan sebab agama, maka hendaklah kita taat perintah ibu bapa. Kalau kehendak kita itu molek di segi agama, tapi ibu bapa tak kenal benda agama, tapi dia nak pada kekayaan dan sebagainya, maka kita dulukan hak agama dengan cara tidak menjadak menyebabkan berhati hati ibu bapa dengan bijaksana. Neh, tengah ulama kata wajib, kalau ibu bapa tak setuju wajib kita tak menikah. Ada juga pendapat lagu tu. Neh, cuma hak ni lega sikit. Kalau pilihan kita itu atas dasar agama, kerana dia ni buat solehah, gitu perangan baik dan sebagainya, walaupun miskin, nampak, maka kita dahulukan pilihan kita daripada pilihan ibu bapa, tapi dengan bijak sana. Nah, khabar kita ada pilihan dah gini. Neh, mula-mula memang ini, aku mak tak buat cara, tak apalah, tak buat cara nak awak buat ni, kita pujuk molek dah. Nah, gitulah orang puan. Neh, orang lelaki tak macam mana natu-natu ni. Neh, mak pada hadiah. Jadi kalau dah lagi tak suka sangat, boleh cucu kita tunjuk ke mak. Baik eh. Neh, baru ingat tu cucu dia. Nah, ni rambut aku pegang kat cucu hau, tengok berlebak, teruk berlebak.
nak cucu. Neh. Ha. Tapi kalau pilihan mak ayah tu betul, dan ni tak baik pada agama, akhlaknya buruk dan sebagai contoh, maka tinggalkanlah pilihan kita itu, dudukkan ibu bapa. Neh. Ha. Jika kita menjadi imam, doa imam untuk seorang tidak dengan sebut untuk jamak, makmum sebut amin, adakah dikira doa untuk seluruh jamaah? Jawabnya tidak. So imam doa untuk dia seorang. Nah, umpama. Nah, kita kata amin, amin. Amin ni Allah mustajib lana. Ya Allah, perkenalkan minta kami. Minta mana? Minta kami. Minta tu imam seorang. Dalilnya Nabi kata, yang maksudnya jangan kamu bila menjadi imam mengkhususkan doa untuk diri kamu. Jadi hukumnya makruh. Nah. Ha. Nah, dia minta untuk dia seorang, kita amin. Dan kita boleh tak? Tak boleh ya. Nah, macam kata Allah marzuq li. Allah berikan kepada kami. Kurniakan kepada kami, kepada aku seorang tu. Allah marzuq li. Kalau ramai untuk jemaah sekalian, Allah marzuq lana. Nah, Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana, beri kepada kami. Nampak? Dia iman tak kata kepada kami, kepada aku seorang. Allahumma rabbi habli, atau Allahumma rzuq li. Ya Allah, berikan kepada aku fulusal insan, wang ihsan. So iman seorang boleh? Makmum, kapur lah. Tak boleh pergi. Jadi makro, jangan mitok ke kita seorang. Cik Imam eh? Minta untuk ramai. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.